baru pulang sekolah nih guys. Seperti biasa habis pulang sekolah, aku podcast habis sekolah. Yeay. Ini dia, Mas, podcast habis sekolah. Sambil mulai, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share di bawah ini. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Nah guys, seperti biasa, aku tidak sendirian lagi. Aku pengen manggil wali, wali murid aku. Kok wali kelas? Wali murid! Iya, wali murid datang! Kiri well, apa kanan nih? Sana. Oh sana. Ya. Wali murid? Iya. Kayak mau ke kondangan ya? Oh iya, penghulu saya kira. Saya terima. Murah saya kira penghulu nih? Ini. Ini kayak Pak RT aja. Iya. Oke, okay. Kita mengundang siapa lagi nih teman kamu? Kemarin udah anak-anak kecil komplek, udah kamu undang. Terus ada siapa lagi? Itu anak-anak Bekasi preman. Udah kamu undang, preman kamu undang. Sekarang mau undang siapa lagi? Nggak tahu. Ah, kita, coba kita lihat dulu biodatanya. Emang kita kenal. Oh, Pramal. Kamu kenal dari mana sih Pramal? Kok ngundang Pramal? Ngundang itu kepala TU gitu loh. Tahu TU Tata Usaha. Guru BK. Guru BK gitu, belum tahu BK. Bekam. Ngundang Pramal. Besok ngundang siapa lagi? Kontraktor. Nih, kita baca ya. Namanya siapa ini? Girang. Kok Girang? Kamu salah sebut nama, orangnya enggak datang. Siapa namanya? Wirang Birawa. Wah, kita panggil Om Wirang tuh. Hai, habis pulang sekolah. Selamat siang, Om. Kamu kenapa ngeliat kamera nggak lihat Om Wirang? Takut ngeliat Pramal gimana? Aku mimpi apa ya diundang sama Rali ya? Tuh, terima kasih udah datang Om. Terima kasih. Lo kamu nggak main ke situ? Ditawarin dong Omnya makan apa? Makan. Lo gitu. Kenapa lagi? Rali sukanya yang gini-ginian ya? Ah. Oh berarti besok Om bawain coklat ya? Tuh. Terus apa lagi sukanya Rali ya? Kamu nggak mempersilahkan Om dulu mau makan? Nyobain deh. Makan gitu. Oh, enggak boleh gitu. Makan. Kan tamu nyarali ya diundang ke sini. Ya. Ya, kasih-kasih makan. Kasih makan. Kasih makan. Om suka yang mana, Om? Jajanan ini, Om. Jajanan Rali ya, tahu enggak kalau Om sering banget nontonin Rali ya? Tuh beneran. Sering banget. Ini di aja deh. Enggak tahu. Ternyata aslinya begini. Aslinya begini. Omnya udah ditawarin belum tadi? Udah. Udah. Omnya suka yang mana, Om? Makanan, Om? Jajanan anak SD nih. Tuh, apa ya? Suka yang mana tuh? Tapi emang mau harus makan baru ngobrol gitu lah. Iya ya, ya. Iya. Kamu aku makan yang ini deh. Kamu mau makan yang mana? Kalian mana? Ini punya aku, minum. Lo enggak makannya apa? Itu minuman. Itu minuman. Minum aja. Kamu? Aku minum udah kenyang. Oh, tadi di sekolah udah jajan ya? Belum sih, nggak dikasih uang. Cuma dikasih permen kecil udah. Oh iya, tapi tanya Om Wirang yang suka yang mana di sini nih. Permen ini aja deh, permen cicak ya. Aku mau nyobain ini cicak. Apa namanya ini? Apa ini? Yang coklat-coklat ini apa? Ini Ralia nyediain begini, Ralia sering makan nggak? Juga sih. Oh, dia sukanya yang ini, jajanannya baru nih. Biar disisain buat yang lain ya. Hah? Disisain? Oh, berarti Om gak boleh habisin? Boleh sih. Oh, boleh. Masih ada stok. Coba tanya Om Wirang nih. Nih, jajanan tuh coba. Jajanan SD mana yang dulu? Nah, suka Om Wirang beli, waktu SD. Om tuh sukanya dulu, dulu waktu zaman SD ya, sukanya pisang molen. Pisang molen. Tahu pisang molen? Enggak. Masa enggak tahu sih? Tahu. Kamu taunya sushi. Enggak tahu pisang molen nih. Taunya pisang molen doang. Tahu kan? Pisang molen. Enggak. Aku cuman taunya sushi doang. Iya. Kamu jajan SD beli apa sih emang kalau Bang? Kayak itu, somai. Oh, somai. Somai tapi tahunya doang. Terus sebenarnya dia kalau jajan itu waktu pergi sekolah atau udah mau pulang sekolah? Udah mau pulang. Oh, udah mau pulang. Soalnya aku ke sekolahnya agak
pas banget. Oh, pas banget, telat, pas banget. Tapi Ralia dulu pas sekolah pernah enggak sih bawa makanan di dalam kelas? Kalau Om Yuda dulu pernah. Om Irang pernah enggak? Pernah. Aku kan waktu itu jajan ke kantin pas istirahat. Kan sebenarnya kan enggak boleh jajan ke kantin. Ayo dah aku jajan ke kantin. Habis ya waktu itu aku minta uang. Tapi kalau Om lihat ya, Ralia nih tipe kalau anaknya kalau mau sekolah tuh uangnya dari rumah pengen niatnya enggak dijajanin. Bener gak jajanin? Bener gak? Eh tapi udah mau pulang, ya udah dijajanin aja gitu. Bener gak gitu? Wah sudah diramal di awal-awal. Buat kalian yang pengen reks pasti jodoh ya di bawah. Jadi pengen dari rumah tuh kayaknya gak mau dijajanin, ah mau nabung, tadinya mau nabung gitu. Tapi udah ambil sekolah udah dijajanin aja deh, besok kan dikasih lagi. Nih gitu ya. Emang kamu ada tabungan sekarang? Empat. Banyak sekarang. Oh banyak ya. Celengan? Empat, isinya koin semua. Koin-koin segebok juga beli Ferrari ntar. Tapi waktu itu udah dibuka. Oh iya, ada tukang bakso dibuka. Enggak dong. Waktu itu aku buka buat buat nanti mau beli kado buat lebaran. Oh kado waktu lebaran itu. Waktu itu tapi sekarang masih ada sisanya. Oke, langsung kita tanya ke Om Wirang nih. Pertanyaan pertama nih. Pernah sekolah kan Om? Iya, pernah kan tadi cerita. Ya Om sih. Iya, cepet. Lanjut ini. Dulu waktu pulang sekolah biasanya ngapain? Nah, ngapain Om? Om tuh kalau pulang sekolah biasanya kebanyakan ke rumah temen. Oh main rumah temen. Main rumah temen. Sekarang gak boleh PPKM. Online jalan. Kamu? Kalau Ralia pulang sekolah ngapain? Video call. Berbeda zaman. Berbeda zaman. Kalau dulu emang ketemu ya? Pulang sekolah ke rumah temen terus main kelereng. Tuh. Emang abis dulu ketemu tugas, ya? Main kelereng. Kok aku malah? Kalau aku malah nggak ketemu, aku cuma video call aja, padahal rumahnya tetanggaan. Beda zaman ya. Tetanggaan, tapi kalau zaman Om dulu waktu sekolah, liatnya nggak dari video call. Ambil baskom, kasih air, liatin tuh teman-teman. Tuh, dilihat dari ramal dulu tuh. Ada kapal-kapal yang kata-kata-kata-kata. Nggak, Asyik nggak tahu. Nah, lihat di Upin-Ipin. Oke, kita langsung tanya lanjut nih, nomor 2. Yang dikangenin dari sekolah apa, Om? Yang dikangenin dari sekolah adalah pada saat jam istirahat, main-main sama teman, terus pulang sekolahnya itu keluarnya bareng-bareng, rame-rame. Itu kangenin banget tuh. Sama kalau suka dimarahin guru tuh. Itu dikangenin kalau diomelin sama guru tuh rasanya gimana gitu. Kamu pernah ada jam kosong enggak kalau sekolah? Ada 3 jam. Wah, 3 jam kok. Bener, aku istirahat 3 jam. Aku kan sekolah dari jam 6. Aku dari jam 6 sampai jam 2. Wih, lama ya. Anak SD lama ya. Tolong Om bilang dulu sekolah berapa jam? Kalau di Korea, dari jam 7 sampai jam 7 malam. Kenapa dia di Korea? Ya aku mau sekolah di situ biar pulangnya malam, jam 7 malam. Finlandia aja cuma sejam pulang. Ya kalau online ini aku cuma sejam. Dari jam 8 sampai jam 9. Om bilang kuliah dari jam berapa? Kuliah. Sekolah dari jam berapa sampai berapa SD-nya dulu coba? SD-nya dulu dari jam 7 sampai jam 11. Tuh, bentar. Om Yuda juga sampai jam 10, jam 11. Iya. Yeah. Dari jam 7. Aku jam 8 sampai jam 9. Sejam doang. Pantes anak sekarang. Itu Raya ngapain? Itu sekolah atau cuma penitipan barang? Cuman baca 2 halaman. Cuman baca 9 halaman tapi kayak dikit-dikit gitu bacanya. Ya itu tadi, for your information ya guys ya. 3 jam, jam kosong. Bisa untuk bangun candi. Aduh, langsung lanjut deh kita. Ini nomor 3 nih. Gak ada, yang itu. Iya. Om Wirang kan peramal ya, kenapa pakai topeng? Iya, jadi Om Wirang kebanyakan di tayangan-tayangannya pakai topeng ya. Gue kayak kacamata Om sekarang. Kayaknya ini keterangan kayaknya. Oh iya gitu ya. Ini biasa yang keterangannya apa? Karir kamu pantai. Ya terang sekali. Wah. Silap. Biasa di pantai kayaknya. Oh iya. Tanya dong Om, kenapa Om pakai topeng? Kalau topeng itu dari awal muncul itu emang gak pengen ngeliatin wajahnya semua ke publik. Jadi harus pakai topeng. Ternyata itu jadi tren. Tadinya mikir malu-malu,
Jadi pakai topeng jadi malah orang penasaran. Ya udah jadinya sampai sekarang pakai topeng. Kalau kacamata, kalau nggak di TV itu kemana-mana pakai kacamata. Hmm. Supaya orang nggak bisa ngelihat matanya. Bisa ngelihat matanya Om Wira nggak? Bisa tuh lagi kedip. Oke, kita lanjut ya. Nih. Lagi kedip. Ini nomor 4 nih. Gak ada niat ganti topeng Om. Topeng apa kayak gitu? Apa topeng Om? Nah, nih, coba deh Om, gak ada niat ganti topeng. Topengnya Om Wirang kan warna putih tuh biasa tuh kayak gitu. Iya, udah pernah lihat. Iya, tanyain enggak mau ganti topeng. Enggak mau ganti topeng. Kalau enggak mau aku aja nih yang pakai. Serem banget. Iya, kalau Om pakai topeng ini, yang ada penontonnya pulang. Pulang tuh. Udah kabur. Aku aja nih kalau malam-malam lihat ini enggak apa-apa, enggak serem. Ya udah kalau bukan topeng Falak kira-kira yang cocok buat Aduh. Ya, buat Om Wirang apa topengnya kira-kira selain topeng putih kalau menurut Ralia? Yang dipakai cocok topeng apa? Topeng. Heeh. Topeng. Ya topeng apa mungkin untuk Om Wirang? Power Ranger mungkin. Batman, Spider-Man. BTS. Oh, topeng BTS. Permintaannya udah topeng BTS loh segini. Barbie. Boro-boro. Gua mah dulu kecil Roger dan Warta tau enggak? Udah BTS. Topeng Om Yuda aja. Waduh, jangan, aku buka nanti tambah jelek nanti. Kita lanjut aja deh, daripada ngomongin topeng nih. Nih. Ya, aku kayak. Ini nomor 5 nih. Nomor 5. Dari umur berapa Om bisa ngeramal? Tuh. Waduh. Dari bukan ngeramal ya, lebih tepatnya itu firasat. Bacain seseorang. Hmm. Dari umur 7 tahun mulai. Tuh, 7 tahun. Kamu sekarang umur berapa? 8 tahun. Oh, udah jadi YouTuber, bagus. Dari umur 4 tahun. Oh iya, siap. Dari aku gak kenal Om, malu. Oh iya, siap, udah ada bibit-bibit ya. Tapi kamu tahu firasat gak sih? Tahu gak firasat? Kayaknya Rani juga punya firasat sih. Firasat? Skalanya skala yang kecil gitu. Firasat tuh kan kayak ngebacain orang baru. Wah ini orangnya baik atau enggak ya gitu. Hmm. Ini jahat gak ya gitu. Nah itu Raria tuh biasanya peka tuh untuk ke arah sana. Duh, bener gak? Tapi bukan. Nggak, kamu jangan bacain juga. Falak, udah falaknya udah selesai dulu. Ini falaknya kok. Tapi Raria kan orangnya malu-malu ya, kurang tuh percaya diri orangnya. Tapi kalau udah deket, udah akrab, ya friendly banget, orangnya enak banget. Dan dewasa dijadiin temen ngobrol. Wih, langsung gini dia. Dia tidak mau berkata-kata lagi, cukup. Cukup, oke, sudah. Karena Om Mirang tadi udah muji saya, kasih pertanyaan yang asik. Gak sih, Dik? Ini firasat. Om bisa firasat kan? Firasat kan? Zodiak ke apa? Zodiak wali Marit. Wali Marit. Ayo coba tebak Om, zodiak ku apa Om? Bisa ngeramal tebak zodiak. Jadi gini nih, kalau ngebacain zodiak itu biasanya enggak dijadiin patokan zodiak itu benar atau enggak. Tuh. Biasanya kalau ngebacain itu, kalau kita ngebaca ramalan zodiak, kalau hasilnya baik kita aminin, tapi kalau hasilnya enggak baik diabaikan aja. Cekit, iya. Coba tuh. Udah falaknya udah ada. Yeah. Om. Iya. Yeah. Awas nanti Rali ke bawah mimpi loh. Oke, coba Om Wira. Enggak loh. Mimpi aku BTS. Oh, mimpi aku BTS. Sampai disuruh jadi BTS ya. coba tebak. Tebak-tebakan Om Wira. Om Wira tebak zodiakku apa gitu. Om Wira tebak zodiakku apa. Nah, kalau ngebacain zodiak, karena Om berhubung tidak terlalu suka zodiak, biasa Om suka ngebacain dari tanggal lahir. Tuh, gitu atau nama lengkap. Tadi Ralia belum nyebutin nama lengkap sama tanggal lahir, Om udah bisa bacain sedikit-sedikit tuh karakternya. Apalagi nama lengkap, tanggal lahir, tetala ya, tempat tanggal lahir ya. Tetala. Tanya tempatnya di mana? Rumah sakit. Tapi ini di Ralia belum nyebutin nama lengkapnya, tanggal lahir, tapi Om aja yang bacain. Boleh. Ralia itu adalah anak yang penurut banget, tapi mudian. Tuh. Jadi harus benar-benar bisa diikuti nih moodinya nih. Kalau dia lagi cranky banget ya udah kitanya harus sabar. Kalau enggak Ralia bisa lebih keras dari itu. Ralia tuh moodian, tapi anaknya cepet tanggap. Tapi ada satu nih yang kurang nih. Boleh bilang kurang makan. Waduh, kok jangan kurang makan, ini ada bapak ibu butuh. Satu nih yang kurang nih. Tapi semoga sih mungkin nanti bertambahnya usia akan berubah. Amin. Boleh dibilang enggak ya? Ayo. Ayo, boleh dibilang enggak, Om Mirang? Boleh enggak? Nunggu persetujuan Ralia nih. Tapi biasa sih namanya anak kecil ya. Penasaran Ralia, iya, tapi takutnya ke bawah sampai besar jangan sampai suka ngambek. Suka ngambek ya Ralia. Jadi ngambeknya itu
suka dipendam. Gak apa-apa, aku suka bilang sama aku suka ngambek. Jadi ini kalau firasatnya Om Mirang nih ya, podcastnya Ralia, podcast abis sekolah pas. Ini kayaknya menuju akhir tahun ini subscribernya. Amin. Okay. Amin dong. Amin dong. Amin. Dalam hati dia amin ya guys. Oh, apalagi Om? Firasatnya apalagi Om? Gitu. Tanya dong. Apa? Kamu tanya. Om, apalagi Om firasatnya Om? Tanya. Apalagi Om firasatnya? Intinya Ralia nggak boleh percaya tentang ramalan, nggak boleh percaya firasat, nggak boleh percaya. Sekarang tugasnya Ralia adalah banyak-banyak belajar. Sekolah. Jangan bolos pas Zoom meeting. Gak pernah. Oh, nggak pernah ya? Kalau itu aku cuman tidur. Kayak ke disconnect doang kalau itu wifi. Disconnect doang. Ralia, kalau sekolah pelajaran apa yang paling suka? Pelajaran yang paling suka banget, pelajaran apa? Tadarus. Oh. Tadarus luar biasa. Alhamdulillah tadarus. Kalau gurunya sukanya guru mata pelajaran apa? Kan tuh pelajarannya, gurunya agama sama bahasa Inggris. Wow. Agama sama bahasa Inggris. Ya gurunya boleh enggak bahasa Inggris? Enggak ada. Enggak diundang belum ke sini? Ya belum lah. Jadi kalau selesai PPKM ya harusnya diundang. Diundang ya. Oke, ngomong masalah pelajaran nih. Kamu suka matematika enggak sih? Membingungkan angka tidak. Itu ya. Tidak ya. Coba tanya Om Wirang pertanyaan nomor 7 nih. Mana? Nih, ini menurut firasat nih. Om Wirang nanti pas UAS apa? UAS. Oh, UAS apa? UAS. Ujian akhir sekolah. Aku enggak ada. Aku iya ini belum masih jauh belum. Ya udah ujian aja, ujian ganti pertanyaannya, ujian tuh. Nah, coba baca. Menurut firasat Om Wirang nanti pas ujian nilai matematikaku dapat berapa? Wah, luar biasa. Ini kayak itu. Aku udah tahu pasti, aku udah tahu itu. Oke, jadi udah tahu pasti. Jawabannya adalah firasat Om Wirang nanti ujian pelajaran matematika nilainya Ralia itu jelek kalau nggak belajar. Tuh. Udah tahu. Enak ya kerjanya beramal kalau gitu ya. Ya aku, emang kayak Dilan tuh kayak aku ramal kamu akan jatuh cinta kata Dilan. Ralia ini kalau pelajaran, kalau Om baca ini ya dari karakternya Ralia, dia tuh lebih suka pelajaran kayak matematika, kayaknya kurang terlalu ini dia. Dia tuh suka penelitian karena orangnya penasaran banget, penasarannya tinggi banget, suka ngulik, suka wah dipretelin semua sampai akar-akarnya dia pengen tahu. Dia tuh sukanya penelitian gitu. Penelitian nih, kamu suka meneliti ya? Apa yang biasa kamu teliti? Tapi gitu bosenan. Sekedar dia udah tahu, udah dia tinggal. Udah bosen ya. Kamu biasa neliti apa sih di sekolah, Dek? Meneliti apa kamu? Kandungan meja dan kursi. Gak tahu ya? Udah stuck lo mikir lo. Apa yang gue teliti ya tadi? Mau lanjut pertanyaan ya? Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nih. Oh, ini kalau firasat namanya firasater ya, Om. Apa firasater? Ini gue baca udah baca dari ini, ini. Ya, aku masih mikir tadi. Kalau Om nggak jadi firasat, kira-kira mau jadi apa? Oh, mungkinnya nggak, kalau nggak jadi yang suka ini. Oke, kalau nggak jadi firasat, kepengennya ya. Bukan kepengen sih, tapi emang cita-cita dulu Om jadi pengusaha aja. Pengusaha. Amin. Kalau Ralia cita-citanya apa? Kemarin sih beda ya, nggak tahu sekarang apa-apa sih. Apa? Yes, setiap umur bertambah beda-beda. Oh gitu. Oh, iya. Jadi kayak bucket list gitu guys. Tapi Ralia udah sempet les dance hip hop, tapi Ralia nggak suka. Jadi Ralia pindah sekarang. Untuk Ralia pengen belajar dance sendiri, dance BTS. Oh, BTS. Cita-citanya bisa dance BTS. Cita-citanya jadi idol K-pop. Idol K-pop. Gantunglah cita-citamu setinggi langit-langit tenang gitu. Dance K-pop. Kenapa kamu kok pengen jadi dance K-pop? Ya, dari kecil suka aja. Suka dance tapi aja, guys. Tapi waktu umur 2 tahun kayak tapi masih. Tapi suka dance-nya apa karena BTS-nya? Iya. BTS. Nah, tuh. Mending kamu ikut lagi nih. KGT deh. Korea Got Talent. Jurinya Kim Jong Un. Salah jangan, Om. Serem, Om. Dinuklir aku, Om.
Nanti aku gini. Di nuklir. Oh ya, sebelum ke pertanyaan terakhir, kira-kira Ralia mau tanya apa ke Om Wira? Om Firasat apa? Mungkin Ralia, kira-kira adik Ralia gimana? Mau tanya apa ke Om Wira? Ya itu. Ya itu apa? Kamu Ralia, tanya dong. Ralia mau tanya apa? Tanya apa? Tanya apa? Ya. Tanya apa? Ayo, sebelum pertanyaan terakhir tanya dong apa? Apa? Enggak apa? Bebas loh. Kan tadi udah ngelihat katanya videonya Om Wira kan. Tanya Ki apa? Mau tanya apa? Belum sih, tapi cuma dikit. Ya ya, enggak apa-apa dikit. Apa? Apa ya? Aduh, apa ya? Masih bisa sempat tidur lu, guys. Iya, tuh. Penelitian dulu Ralia. Karena pertanyaannya aku diteliti dulu. Tentang apa? Tentang mama, papa, adik, tentang goreng. Woi, kok utang goreng? Tentang kapan Ralia bisa sekolah ketemu teman-teman lagi? Tuh, mau enggak? Kapan kentang goreng bisa hidup jadi manusia? Enggak gitu dong, enggak gitu dong. Itu keluar mana ya? Enggak gitu dong. Albert Einstein pun ketawa itu di kuburan tuh. Pintu keluarnya ada di Kanada. Waduh, Kanada. Wow. Imajinasinya luar biasa. Ayo tanya yang benar dulu, apa dulu? Om Birang, kenapa? Kapan Ralia bisa masuk sekolah lagi? Loh, gitu. Pertanyaan berat, guys. Ini kalau gue jawab se-Indonesia nih ntar nih. Ketika pandemi berakhir gitu. Oh, emang iya? Jadi jawabannya adalah kapan Ralia bisa masuk sekolah lagi? Ralia bisa masuk sekolah lagi, nanti tunggu pemerintah menerapkan aturan baru. Ya itu juga udah tahu. Aman sekali. Kirain abis PPKM, PPKN kan? Oke, karena Om Wirang udah ngasih jawaban yang sangat valid, kita kasih tebakan yang sangat valid juga ya. Aduh. Om kenal banyak peramal, firasat gitu ya. Firasat kan. Mm-mm. Om tahu enggak peramal yang suka ada di pinggir jalan? Oh. Om tahu enggak? Kan kenal banyak peramal, firasat. Apa kalau firasat sebutannya apa sih, Om? Firasaters gitu. Aduh, bukan dong. Master firasat kan. Master firasat, yeah. Kan kenal banyak sebut master firasat, peramal. Ini master firasat atau peramal? Peramal yang di jalanan. Yang suka di pinggir jalan, yuk. Oke. Yang suka di pinggir jalan. Oh, ada di dua suku kata kan jawabannya. Oh iya, kayaknya iya ya. Iya. Siapa kotak dia? Amal enggak? Hah? Kotak amal. Salah. Salah. Master firasat atau peramal yang suka di pinggir jalan? Apaan? Mari kita buka. Kuak. Warung Birawa. Wah, ya. Itu sangat luar biasa jokesnya bapak-bapak. Bapak-bapak TU. Warung. Oke, sebelum kita tutup, kayaknya kamu ada pertanyaan pamungkas. Men pamungkasin, gak gitu. To the bone. To the bone. Udah? To the bone. Atau Om Wirang mau tanya ke Ralia, mungkin tanya apa? Enggak, tadi pertanyaan udah Om. Udah ya? Semua. Ayo, tutup dulu, sayang. Mau makan. Oh, mau makan. Ya. Yuk. Thank you guys yang udah thank mampir guys, di udah mana mampir. Di rumahnya Ralia ya. Di tempat mainnya Ralia nih. Di podcast abis ke. Makasih dong sama Om Wirang. Om. Makasih. Loh, enggak boleh gitu. Makasih Om Warung. Ke Warung. Wow, oh, warung. Ya, warung di rumah. Di mana? Ini Jo. Warungnya di mana? Warungnya. Wirang. Udah Om duluan ya Om. Thank you, jangan lupa ngomong dulu dong. Subscribe, like, comment, and share di bawah ini dan jangan lupa nyalain. Oh lemas, abis pulang sekolah suruh kerja, lemas. Langsung tidur ya. Iya, Om Mira makasih dong, makasih Om gitu. Makasih Om. Sama-sama. Hati-hati Om di jalan. Apa kegiatannya bentar lagi Om? Kegiatan buka warung kek? Ya yang jawab, buka warung. Benar tadi gue mau bilang gitu, mau kan, jaga warung. Kan pengusaha gitu. Warung Birawa. Jadi inget-inget Ralia, nama Om Wirang Birawa. Iya. Yeah. Jadi kalau ditanya namanya siapa? Wirang. Oke, terima kasih Om Wirang, hati-hati di jalan. Sama-sama. Terima kasih sudah mampir. Ya udah, kita pamit dulu ya, guys. Ini channelnya Ralia di-subscribe. Dia kalau udah makan udah enggak bisa ngomong itu. Diwakilin harusnya, iya. Wali murid ngewakilin kan? Wakilin kondangan tuh wali. Ya udah gitu aja ya, makasih semuanya.
thank you udah nonton. Wih, ngomong itu loh. Thank you udah nonton. Sampai ketemu lagi di podcast Abis Sekolah selanjutnya Ralia. Jangan bosan-bosan sama wali murid, ya. Ya udah itu aja ya. Ini minumnya enggak disuruh minum loh Mirang tadi. Haus nanti. Om bawa pulang aja ya. Om bawa pulang ya. Dari warung. Penjualan. Ya dadah. Dadah semua. Dadah.